teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Seperti biasa, saya akan membagikan keseharian saya selama mudik di kampung. Teman-teman, ikuti vlog saya sampai habis ya. Pagi ini saya dan anak mantu mau ke Bank BRI untuk membetulkan ATM yang keblokir. Nah, ini BRI cabang Ciwaringin. Kami mengantri cukup lama ya, dan ternyata itu di sini pemimpinnya, direkturnya itu tidak ada. Jadi karena untuk membuka ATM yang keblokir itu diperlukan persetujuan dari direktur, jadi kami terpaksa pindah ke bank yang lain. Kalau teman-teman yang orang Cirebon pasti tahu ya, ini jalan raya Majalengka menuju Palimanan. Nah, belok ke sini, ini adalah jalan raya Ciwaringin Arjawinangun. Saya akan pindah ke BRI yang di Arjawinangun. Karena di sini tidak ada pemimpinnya ya. Karena untuk membuka ATM yang keblokir itu diperlukan persetujuan dari pimpinannya. Dan bisa dipastikan karena sudah siang, pasti nanti di sana akan ngantri lama lagi. Karena ini akan melewati kantor kecamatan Ciwaringin, kami sekalian mampir ya ke kantor kecamatan untuk mengecek KTP saya sudah online atau belum ya. Karena ketika saya mendaftarkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat, itu katanya KTP saya itu tidak bisa keluar di komputernya. Jadi belum bisa mendaftarkan KIS, hanya bisa membuat BPJS saja. Di sini kami tidak lama, ternyata KTP saya sudah online, hanya perlu ganti KK saja. Lanjut ke Arjawinangun karena takut kesiangan ya. Dan sesuai dugaan di Bank BRI itu sudah full, sudah penuh. Akhirnya karena udah jam istirahat juga, saya memutuskan kembali ke rumah bersama menantu saya. Hanya anak saya sendirian yang menunggu di sini. Sembayang je kumpul. Nikah itu, cokot kue itu. Kunku lagi sembahyang ya Nguca. Jurik lembutan pada karwet. Lanjut, selanjutnya saya memasak. Hari ini saya masak seblak. Ini bumbunya ya guys, bawang putih, kemiri, kencur, cabe, bawang merah, cabenya cabe keriting dan cabe rawit. Lalu kita tumbuk halus. Nah, ini dia bahan pelengkapnya. Ada sawi hijau. Kemudian makaroni dan kerupuk yang udah saya rebus. Ini bumbu yang tadi saya ulek. Kemudian ini sosis dan juga bakso, dipotong-potong sesuai selera saja. Jika teman-teman ingin menambahkan bahan yang lain seperti ceker atau daging ayam atau yang lain-lainnya, itu boleh banget ya teman-teman, sesuai selera aja. Bumbu digoreng sampai benar-benar matang ya, sampai minyaknya naik ke atas supaya rasanya itu gurih dan wangi. Ini videonya aku percepat supaya tidak memanjangkan durasi ya. Aslinya aku menggoreng bumbunya cukup lama. Dan tentu saja ditambahin air ya, karena kita mau bikin seblak kuah. Dan bumbu wajib seperti masako, kemudian micin, garam, gula itu udah saya tambahkan ya. Kemudian kita masukkan sosis dan bakso. Boleh juga
sosis dan baksonya dimasukkan sebelum ditambahin air ya, digoreng-goreng dulu juga boleh. Kalau aku sih yang penting mateng, ini judulnya masakan asal mateng teman-teman. Karena aku setelah ini masih ada acara lain. Aduh, acara ya, pengangguran banyak acara ini aku ini di rumah. Tutup sebentar supaya matang ya sosis sama itunya. Nah, sawi dimasukin belakangan karena ini cepet lembek. Yang paling terakhir itu kita masukkan kerupuk sama makaroni karena tadinya udah kita rebus. Untuk menambah cantik warnanya, saya tambahkan saus tomat sedikit ya supaya warnanya merah. Dan ini tuh udah pedes banget ya teman-teman. Kemudian kita masukkan makaroni dan mie-nya. Untuk mie itu sesuai selera aja ya, model apa makaroninya itu. Dan kerupuknya juga, kalau teman-teman mau menggantinya dengan kerupuk bawang atau kerupuk udang boleh ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa dicek rasa ya teman-teman. Lihatlah tampilan akhirnya, cantik sekali ya. Cantik, menarik, dan baunya sangat harum, rasanya enak banget. Sama ibu-ibu sosialita. Perjalanan sekitar setengah jam ya, dan ini kita naik angkot patungan, satu orangnya 20.000 pulang pergi. Nah, kita sudah sampai di tempat terapinya ya teman-teman. Sangat ramai sekali orang dan kita di sini mengantri cukup lama karena yang datang banyak banget karena memang ini gratis. Ini kami semua udah selesai terapi ya teman-teman. Ternyata terapinya itu cuma 20 menit aja, tapi tadi kita nunggunya 2 jam atau mungkin lebih ya. Kami pun langsung pulang. Pengen sini ngarepe bisa reka api ya Riz. Banyu ya api cat. Iya bagus. Anu ke cangkemnya kecut baik mbak, bakal nginum banyu kelapa kok enak. Iya bagus pisan. Orang kerasa lar. Kini benjolannya gede tak cilik. Lumayan. Masih kayak bengi. Gulue embu anak benjolan apa penyakit zaman kian. Muka salah tuh. Salah tuh rutan. Ya embu. Malam harinya ada kejadian yang sangat tidak mengenakan teman-teman. Jadi ini tuh tanggal 12 bulan 6, tanggal kelahiran anak saya, ulang tahun anak saya. Jadi saya tuh membeli kue ya, yang digambarnya tuh bagus banget. Ternyata yang datang itu kuenya rusak teman-teman. Jadi bad mood, kemudian saya pun sempat ribut sama anak saya. Walaupun ya akhirnya kita berusaha berdamai dengan keadaan, kuenya aku betulin lagi semampunya sebisanya. Akhirnya kemudian kita tiup lilin deh, walaupun dengan perasaan yang masih agak dongkol. Ya teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.